Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang-orang Minang masih berpegang pada prinsip secara kuat tentang adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, maka dari bumi Minang ini lahirlah ulama-ulama besar sekaligus pejuang-pejuang. Sebut saja misalnya, nama Haji Agus Salim. Di masa modern ini misalnya Muhammad Natsir, Buya Hamka dan seterusnya. Mereka-mereka adalah sosok ulama pejuang yang dilahirkan dalam sebuah komitmen budaya, adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah. Tetapi Dulu itu bisa berjalan karena didukung oleh infrastruktur yang kuat, misalnya budaya nagari, sebuah kepemimpinan yang memang berpegang kepada nilai-nilai syariah, e, di mana masjid menjadi pusat kegiatan bermain anak-anak, dan para tokoh sesepuh adat menjadi kontrol sosial, terutama dari sisi. Adat dan moral di suku Minang ini semua sekarang sudah tergerus, dimakan oleh zaman dan budaya materialisme. Padahal dari sinilah lahir ulama-ulama besar pejuang Indonesia ini, dan saya kira sekarang masih sangat besar harapan kita untuk lahir kembali ulama-ulama pejuang dari ranah Minang ini. Asal orang-orang Minang kembali kepada akar budaya aslinya adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dengan hal-hal sederhana. Misalnya budaya surau untuk sholat berjamaah. Percayalah, Allah akan tolong kita. Kemudian ...membaca Quran pada maghrib di rumah. Ini menjadi kewajiban orang tua dan tokoh adat serta sesepuh. E, kepemimpinan di bawah budaya, kepemimpinan nagari... ...yang memiliki kebanggaan terhadap akar budayanya... ...di mana Alkitab dan As-Sunnah sebagai pegangan... Sebagaimana pami orang Minang, Minangkabau, kalau mereka sudah tidak lagi berislam, maka hilanglah kata Minangnya sehingga tinggal Kabau-nya. Orang-orang dirantau dari suku Minang, mereka yang juga paling bertanggung jawab untuk membangun kembali struktur budaya yang sangat terhormat dan mulia dan memiliki nilai sejarah ini lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya ini harus menjadi perhatian para orang-orang Minang yang berada di rantau. Disitulah akar budaya insya Allah akan terbentuk kembali. Ada banyak di sini pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan dukungan para perantaunya, baik dari sisi materi maupun dari sisi pemikiran dan kontribusi-kontribusi yang bersifat memajukan adat budaya Minang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pemerintah daerah, orang-orang yang paling bertanggung jawab saat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahkan untuk mengembalikan masyarakat Minang ke dalam pangkuan budaya Al-Quran dan As-Sunnah Al sehingga terbebas dari Gerusan Budaya Jahiliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.